Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker Sumo, ya, masker premium face mask dari Sumo. Yang ini tipenya duckbill ya, duckbill. Oke, kita akan lihat apa isinya. Dan ini dia. Oke. Jadi maskernya ini dia mereknya Sumo. Dia premium duckbill ya. Satu pack ini isinya 25 piece dengan harga 40 ribuan ya. Oke, kita akan buka sealnya. Dan di sini dia ada double seal lagi. Kita bisa buka lagi dia double sealnya ini. Ini maskernya warnanya orange ya, keren juga ya harganya. Kalau di compare dengan masker duckbill itu 150.000 50 piece, ini jadi satu piece kurang lebih 3.000 ya. Kalau ini satu box ini 25 piece harganya sekitar 40 ribuan, jadi satu itu sekitar 1.500. Benar nggak? 1.100, 1.000, nggak sampai 1.500 ya, satu piece ini. Ya kalau di compare dengan duckbill, ini modelnya kayak duck, memang model duckbill ya, sama kalau compare sama Sensi, Sensi itu lebih mahal ya, dia 3.000 per piece, kalau ini hanya 40.000, 1.500, ya kurang lebih 1.500an, 1.600an lah satu biji ya, jadi setengah harga dari Sensi. Cara pemakaiannya sangat mudah ya, sangat mudah. Karena kita bisa lihat di sini yang shape yang atas ini bagian atas, bagian hidung. Dan di sini dia ada ininya juga nih, ada mereknya Sumo. Artinya itu ini di atas ya. Kalau begini bisa juga sih, cuma terbalik dia. Tapi ini bebas sih ya, dia kita bisa pakai di sini atau mau begini juga nggak masalah. Oke, cara pakainya sangat mudah. Ini warna ear loop-nya juga warna orange sama dengan maskernya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan fashion apa yang kita gunakan. Oke. Maskernya ini lumayan ketat ya, lumayan ketat di kuping ear loop-nya, cuma tidak menyakitkan ya. Biasanya kalau masker kenceng, kencangan, cuma ini maskernya pas, pas banget pakainya ya. Tidak sakit di kuping, dan di sini kita bisa lihat di sini dia sangat pas ya, jadi tidak masuk virus atau bakteri debu ke dalam mulut kita ya. Di hidungnya juga enak, dan kita juga pada saat bicara juga oke juga ya, maksudnya nggak melorot, enak, oke ya, oke banget ya, pas banget, rapat banget ya. Kita tidak perlu gini-gini lagi ya, karena dia secara otomatis sudah mengikuti dengan bentuk muka kita ya. Untuk bernapas juga enak, nyaman untuk bernapas ya. Dari segi ear loop-nya juga lumayan enak. Pakaian juga enak juga ya. Nyaman dipakai ya. Ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronotech mengenai masker Sumo warna orange. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat anda semuanya. Jika anda menyukai video ini, please like dan komen jika ada pertanyaan seputar masker ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you later guys.